Oke okay guys, ini saya menggunakan ban baru lagi, ganti lagi. Kemarin pakai Corsa gagal ya. Saya menggunakan IRC lagi dari sesuai bawaan motornya, tapi ukiran kembangnya beda. Ini IRC tubeless juga ya. NF67, kemudian di sini ada kode produksi nih, bulan 4 2016. Nah, masih bagus lah, lumayan lah. Kemarin saya beli Corsa 2019 jalan 5 bulan udah pecah-pecah, retak, bocor. Di sini kodenya 2013. Jadi teman-teman kalau mau ganti ban, perhatikan dia produksi tanggal berapa ya. Tuh, bulan sama tahun. Kemudian di sini ada ukurannya 90 per 80 ring 17. 46P. Tadi ada yang seri S juga, 46S, ada yang P. Jadi nanti ada posisi ukuran ya, S dan P itu. Posisi kayak ukuran di sini itu nyelon. Nyelon itu biasanya lentur, awet juga nih. Ini posisinya front buat depan ya, rotation. Nah, ini kita lihat ya, ini ukurannya hampir mirip kayak jenis motor sekarang, kayak semacam apa sih, Vixen. Jadi sini ada ukir-ukiran, coba kita lihat dari depan ya. Nih kayak gini, kita lap dulu teman-teman biar kelihatan. Nih kemarin pas siang sholat Jumat, ban kempes, ternyata retakan dari dalamnya. Udah gitu saya cari lagi. Untuk depan lebih enjoy menggunakan IRC saya mah, kalau buat harian biar irit ya. Nih jenisnya ya, ini ada kayak bekas compel-compel kayak sih dari pabriknya, serabut-serabut. Nih mudah-mudahan mah awet ini, tidak ada retakan ya. Nah, kembangnya seperti ini teman-teman. Ini ban depan ya. Untuk ukuran udah saya sebutkan ya. Ya untuk lengket enggaknya ya, raket sih ini. Lengket juga, padat kalau udah kena air. Tapi makanya teman-teman kalau mau nyuci di sini disikat juga supaya buat miring itu tidak licin gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat buat sobat ya. Jangan lupa di like video dan klik subscribe, ikuti channel ini gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar.